Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction ya, dimana Lesti di sini diberi kejutan oleh Indosiar. Kita tahu sendiri ya, tadi kalau nggak salah sekitar jam 4 ya, yaitu ada live untuk The Academy Asia 5 guys, untuk The Academy Asia terus kusebut ya. The Academy Indosiar untuk yang kelima guys ya, dimana di sini para juri-jurinya itu berkumpul dan ya ngebahas-ngebahas seputaran untuk acara DA5 ini guys ya, dimana di sini langsung aja pembawa acaranya itu langsung ngungkapin gitu. Pokoknya seru-seru banget lah videonya. Oke, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita nonton bareng videonya. Oke, saya juga mau mengajak berdoa dan mengucapkan happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya. Kita nyebutnya happy birthday Lesti Kejora, Lesti DA, Bunda Lesti, dulunya Dede Lesti atau semuanya apapun. Happy birthday, barakallah, sudah tambah Amin. Usia dan oke. Okay. Kameranya di sini, Dek. Kita sebentar aja loh untuk salaman doang. Keluar lagi ya. Oke, okay, silam lagi sekali kembali ke tempat duduk. Thank you para juri, para host, juga coach, juga fashion guru, koreografer atau siapapun tadi sudah mengucapkan selamat ulang tahun langsung ke Dede, ke Bunda Lesti. Oke, Bunda Lesti singkat saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk yang udah hadir pada hari ini, yang sudah memberikan doa. Masya Allah, 23 tahun, pengennya sih 17 tahun terus ya. Masih 23? Padahal 23. Ya untuk harapan untuk peserta sih pengennya cari yang belum ada dari yang sebelum-sebelumnya, dan untuk teman-teman yang lagi berjuang nanti, semangat terus berjuang dan jangan pernah kendor semangatnya. Terus kalian dilatih oleh cegu yang Masya Allah, jadi jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu takut salah, takut ini, pokoknya manfaatin waktu dengan baik. Cari ilmunya dengan baik, pokoknya tampilkan yang terbaik pada saat kalian tampil gitu. Sukses terus pokoknya untuk adik-adik, teman-teman yang akan berjuang nanti di Dangdut Academy 5. Oke, okay, thank you Bunda Lesti, udah kasih tips lagi ya. Oke, okay, sekali lagi tepuk tangan untuk para juri dan Ibu Siwi yang tadi sudah menjelaskan secara global garis besar tentang DA ini dan secara komprehensif tentunya. Ada pertanyaan yang akan kita kasih kesempatan buat teman wartawan yang ada di studio. Silakan, mikrofonnya ada di mana? Silakan. Ya. Oke. Okay. Ari di mana Ari? Ada di mana mikrofonnya? Oh. Oke guys ya, itulah tadi ya sepatah kata dari Dede Lesti untuk di press conference
The Academy Indosiar yang kelima, di mana di sini Lesti itu nggak nyangka ya, kaget banget karena langsung diberi surprise ya di pas di tengah-tengah acara kayak gitu, siapa yang nggak kaget coba. Nah setelah di sini tuh Dede Lesti itu dia itu langsung pergi ke ini guys ya, kemana? Ke pulang ya pulang. Nah di situ langsung pula di surprisein ya, di surprise lagi lanjut ke acaranya yang live di Leslar Entertainment guys ya, di mana di situ netizen itu banyak banget ya, banyak banget guys ya itu mengatakan bahwasanya loh kok pakai baju kayak gini sih ya, namanya surprise kan, jadinya yang udah nggak sempat lagi ganti baju ya nggak ya kan. Nah itu yang dipermasalahkan sama netizen guys. Oke, dan terima kasih ya udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga ya udah tetap support dan tetap setia di channel ini. Nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, okay? Bye bye.